Kok bisa?
badannya.
Assalamualaikum, Tes. Yes. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Ini jumlahnya mahasiswanya ada 13 ya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Halo? Iya, Bu. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Ini yang hadir baru 8 ya. Halo, Tes. Tes? Halo. Ya. Ya, Bu. Kita mulai saja, apa menunggu yang lain? Halo. Bagaimana, adik-adik? Kita mulai saja, apa tunggu yang lain? Halo? Mulai aja, Bu. Mulai aja ya? Oke. Iya, Bu. Ya kan sebenarnya 13 ya, ini baru 8 yang hadir. Iya, ini sudah lewat 16 juga, Bu. Lewat ya, ini 16. Sudah, ya betul, sudah lewat ya. Baiklah, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam acara perkuliahan ini. Salam sehat selalu dan bahagia buat mahasiswaku. Baiklah ya, ini adalah kuliah perdana mahasiswa jurusan IF ya? Iya Bu, Informatika. IF itu kepanjangan dari Informatika? Iya Bu. Iya Bu. Oke, baik. Ya, pada awal ini Ibu akan menyampaikan yang pertama kita perkenalan dulu ya, karena masih awal perkuliahan. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang bagaimana
penilaian atau ibaratnya kalau awal perkuliahan itu kontrak kuliah ya. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan bagaimana sistem penilaian untuk porsi-porsinya untuk tugas, kuis dan UAS. Tuh. Sebelum misalnya kita mulai perkuliahan ini, kita bentuk dulu untuk jurusan informatika ini ketua kelas. Selama ini seperti apa? Coba kalian bisa nggak munculkan apa tampilan face kalian? Halo? Halo, Bu. Ya, coba munculkan face-face kalian. Ini kan masih gambar-gambar BP aja ya? Oke, selamat datang Aditya. Oke. Oke, yang lainnya? Oke, untuk awal kita tentukan dulu siapa ketua kelasnya untuk prodi informatika, untuk prodi IF informatika. Apakah sudah dibentuk ketika di semester 1? Halo? Yang di semester 1 siapa ketua kelasnya? Halo. Kalau dari semester 1 kan biasanya permatkul ya Bu ya. Nanti ganti sih Bu ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Kalau semester 1 ganti-ganti sih Bu setiap matkul. Oh iya, iya sih, biasanya kalau setiap beda dosen ada yang sama, ada yang berbeda. Kita sekarang kita tentukan siapa yang menjadi ketua kelas untuk di prodi informatika ini. Yang dulu siapa? Yang waktu di semester 1? Erlan? Erlan ya? Erlan pernah jadi ketua kelas? Ya? Bukan. Aditya? Bukan, Bu. Dari semester 1. Bukan ketua kelas. Siapa yang waktu di semester 1 ketua kelasnya? Di semester 1 atau di semester 2? Biasanya yang pernah ketua kelas si Strasberg sama Kartika. Ini Mbak Kartika yang mana nih? Coba Mbak Kartikanya muncul. Mbak Kartika. Iya, Ibu. Nah, ini ketua kelasnya Mbak Kartika yang di semester 1 atau semester 2? Pernah? Di semester 1 iya, Ibu pernah. Oke, nah sekarang kesepakatan teman-teman siapa yang akan dijadikan ketua kelas. Apakah Mbak Kartika lagi atau ada calon yang lain? Oke, Mbak Kartika lagi aja ya. Kalau yang lain boleh nggak, Bu? Siapa yang lain? Kak Adit mungkin. Siapa? Kalau Kak Adit boleh nggak, Bu? Boleh, siapa aja. Yang penting kalian sepakat ketua kelasnya siapa. Oke, gimana? Mas Adit? Apakah siap menjadi ketua kelas? Iya, Mas Adit ya. Iya deh, Bu. Nah, kok iya deh? Siap gitu dong. Siap, siap. Oke, nah berarti ketua kelas untuk prodi informatika Aditya Duta Ramadan ya. Mas Adi sudah tahu apa tugasnya ketua kelas? Kalau saya lihat dari ketua kelas yang lain, biasanya kayak setor-setor pelajaran, setor-setor tugas nanti kirim ke dosen. Jadi kayak perwakilan aja.
Hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan ya Mas Adit ya. Ditambah lagi kita buat grup untuk mata kuliah pemrograman web ya. Nanti Mas Adit buat itu ya grup WA khusus untuk prodi IF. Ya Bu. Ya nanti WhatsApp-nya Ibu, Ibu tampilkan nanti dimasukkan aja ke grup WA-nya ya. Oke. Oke, deal yang lainnya? Deal setuju? Deal ya? Ya Bu, setuju. Setuju Bu. Oke. Selanjutnya yaitu adalah Ibu akan menjelaskan ya sistem penilaian ya. Kalau yang sebelumnya sih Ibu biasanya masalah kontrak kuliah. Ini di sini sistem penilaian yang akan Ibu jelaskan. Ini Mbak Kartika ini tadi masuk di mata kuliah itu ya? Oh, kayaknya mirip ya? Iya Mbak Kartika. Boleh mata kuliah apa Ibu? Kenangan-kenangan Ibu. Mata kuliah konsep dasar sistem informasi. Bukan Ibu. Belum ya? Oh, kayaknya tadi hampir sama sih. Oke, baiklah ya. Di sini Ibu akan menjelaskan. Biasanya kalau di awal perkuliahan itu ada yang namanya kontrak kuliah ya atau peraturan. Nah, di sini ya karena kontrak kuliahnya belum ada secara itu ya secara resmi, jadi di sini kita Ibu jelaskan aja untuk penilaian ke mahasiswanya. Oke, untuk awal biasanya presensi ya. Presensi di dalam perkuliahan ini di sini untuk angkanya dia 15%. Ya, untuk kehadiran mahasiswanya 15%. Tetapi karena mata kuliah pemrograman web ini ada prakteknya, ya Ibu berharap kalian untuk selalu hadir ya, karena ada prakteknya. Jadi kalau misalnya tidak hadir, nanti tidak paham. Kemudian untuk tugas atau praktek. Nah, di sini porsinya adalah 30%. Tugas atau prakteknya 30%. Tugas ini kumpulan dari beberapa tugas yang Ibu berikan ya. Tugas ini tidak hanya sekali aja. Jadi beberapa pertemuan itu mungkin setiap pertemuan itu ada Ibu selipkan tugas. Ada yang tidak, ada yang Ibu selipkan tugas. Karena ini praktek, kemungkinan setiap pertemuan itu ada tugasnya ya. Nah, kemudian UTS. Nah, di sini UTS adalah penilaiannya 25%. Tampak ya, maksudnya angkanya kelihatan ya. Oke, UTS adalah nilai tengah semester ya. Dia adalah 25%. Kemudian untuk UAS 30%. Itu biasanya di akhir semester ya, setelah mata kuliah semuanya sudah selesai, baru kita melakukan UAS. Nah, di sini kapan pelaksanaan UTS dan UAS-nya? Kalau untuk UTS-nya, itu biasanya di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8, pertengahan ya, pertengahan perkuliahan, namanya UTS ya, tengah, pertemuan ke-8. Kemudian untuk UAS-nya, pertemuan ke-16 terakhir. Dan nanti juga Ibu jelaskan di materi-materi apa yang akan kita pelajarin, di situ Ibu akan menyelipkan kuis ya. Ada kuis 1, ada kuis 2. Jadi
Setelah berapa kali pertemuan akan diadakan kuis 1 dan kuis 2. Oke ya, untuk jumlah persentase antara absensi, tugas, UTS, UAS sudah paham ya jumlah persentasenya ya? Halo. Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke, udah paham ya. Oke. Nah, selanjutnya. Ibu akan berkenalan dengan kalian. Sebelum Ibu berkenalan sama kalian, kalian sudah tahu ya nama Ibu? Sudah kenal sama Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau namanya sudah tahu ya? Oke, nama Ibu Asih Sutanti ya, Eskom MTI. Kalian bisa panggilnya dengan Ibu Asih atau Ibu Tanti juga boleh. Terserah aja kalian mau panggil Ibu Asih atau Ibu Tanti. Nah, kemudian Ibu tinggalnya di Jakarta ya, di Cibubur, Jakarta Timur, di Legenda Wisata. Kalau dulunya, sebelum Ibu mengajar di ITTS ini, Ibu mengajar di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Dulu Ibu dari Lampung. Kemudian pindah ke ITTS Tangerang ini. Oke, saya rasa mungkin perkenalan Ibu hanya seperti itu ya. Oh ya, Ibu, suami Ibu 1, kemudian anak Ibu 3. Anak Ibu 3, yang pertama perempuan, yang kedua putra-putra, dan ketiga. Oke, paham ya? Nggak ada yang tanyakan lagi ya? Oke, nah sekarang Ibu yang akan berkenalan dengan kalian melalui absensi. Oke, Aditya Duta Ramadan. Hadir, Bu. Ya. Mas Aditya, apa alasannya kuliah di ITTS? Menyenangkan, Bu. Bisa mengetahui lebih banyak tentang teknologi. Nah, sebelumnya dapat informasi dari mana, Mas Aditya? Kenapa, Ibu? Dapat informasi tentang ITTS dari mana? Itu berawal dari di iklan Instagram kayak beasiswa setahun dari semester 1 semester 2. Mm-hmm. Terus saya ikut, terus mendaftar, terus masuk, lolos. Lolos dapat beasiswa ya? Iya. Nah, tinggalnya di mana, Mas Aditya? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta di mana? Di Jakarta Timur, di Duren Sawit, Bu. Oh, Duren Sawit ya. Sebenarnya Jakarta Timur itu perbatasan juga ya sama Cibubur. Tapi kalau Ibu di Gunung Putri, dia perbatasan dengan Bogor. Oke, makasih Mas Aditya. Kemudian Dimas Saiful Ajis. Hadir? Ada tidak? Ada? Kayaknya udah keluar deh, Bu. Oh, Dimas Saiful Ajis ini sudah tidak kuliah lagi? Iya. Ibu belum dapat informasi ya? Oke, kita lewatkan aja. Erlan Inkiriwang. Ya, Bu, hadir. Oh, namanya susah banget, Mas. Inkiriwang. Itu marga dari Sulawesi, Manado. Oh, nah berarti Mas Erlan ini aslinya dari mana nih? Dari Sulawesi? Enggak juga sih, Bu. Saya lahirnya di Padang. Lah, di Padang. Tinggal? Tinggal di Tangsel, di Kabupaten Bogornya. Oh, memang sudah lama pindah ke sini? Iya. Campur-campur lah itu ya, berarti ya udah Sulawesi, Padang gitu ya. Terus pindah lagi ke Tangerang. Orang Cirebon.
Oh, gitu. Jadi campur-campur banget ya? Iya. Oke, Mas. Terima. Terima. Alasannya kenapa kuliah di ITTS? Karena deket. Terus satu saya waktu mirip kayak Adit, Bu. Nah, dapetnya saya dari Google. Iya, dari Google. Terus dapet ada beasiswa, promo beasiswa gitu. Terus saya ikut. Akhirnya dapet. Iya. Semangat terus ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Erlangga Maulana. Erlangga Maulana? Erlangga tadi sedang di jalan, Bu. Masih di jalan? Iya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Halo? Ini udah hadir, Erlangga. Iya, kenapa, Bu? Asalnya, ya, Ibu, Bu. Lagi mengabsen, Erlangga. Oh. Nah, Erlangga ini rumahnya di mana? Di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Bu. Pondok Aren, Tangerang Selatan. Alasannya masuk ITTS apa? Mungkin karena ada jurusan informatikanya dan nggak terlalu jauh dari rumah, Bu. Oke. Kalau yang dari Tangerang rata-rata karena supaya nggak jauh ya? Iya, mungkin, Bu. Iya. Terima kasih, Mas Erlangga. Kemudian, Grassberg Nahu Maruli. Apakah sudah hadir? Ada? Asyik lagi ada urusan, Ibu. Di kampus. Grassberg? Iya. Dia nanti hadir tidak ngikut Zoom? Dia ada keperluan untuk lomba, Ibu, di kampus. Sudah ada surat izinnya. Sudah ada surat izinnya juga. Berarti dia izin ya? Iya. Ya, berarti Ibu tulis izin. Sama Muhammad Reza Palepi, Bu. Muhammad Reza Palepi. Iya. Ini ada kegiatan kampus juga? Iya. Kegiatan apa ya? Lomba. Oh, lomba apa, Mbak? E-sport. Emang utusan dari ITTS ya? Iya, Ibu. Oke, baiklah ya. Izin berarti ya. Kemudian... Kartika Widyadari Budiman. Iya, Ibu. Padahal gue tuh... Nah, Mbak Kartika rumahnya di mana, Mbak? Di Ciputat, Ibu. Ciputat. Itu sama Tangerang jauh ya? Enggak terlalu jauh kok, Bu. Nah, terus alasannya masuk ITTS apa? Ini, Bu, biayanya terjangkau. Biayanya terjangkau. Iya. Terus dekat juga dari rumah. Dan yang pasti mungkin teknologinya juga bagus ya. Iya, Ibu, benar sekali. Oke, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya, Laode Muhammad Osama Abdillah. Ada? Laode Muhammad Osama Abdillah. Bagaimana ini hadir apa tidak? Di Zoom ada, Bu, tapi dia connecting to audio, Bu, dari tadi. Maksudnya dia tidak connect ya sinyalnya apa ya? Kurang tahu, Bu, tapi saya udah WA sih, Bu, tapi belum dibalas. Ya udah, nanti kalau memang dia hadir kasih tahu Ibu ya. Jadi di absen. Kemudian Muhammad Fahrul hadir? Ada, Ibu. Oke, Mas Fahrul. Mas Fahrul dari mana? Dari Paku Alam, Bu. Paku Alam tuh di mana? Palembang ya? Bukan, Alam Sutra, Serpong Utara. Oh, Serpong ya. Masih Tangerang ya? Ya, tengah-tengahnya, Ibu. Iya. Alasan masuk ke ITTS apa, Mas Fahrul? Awalnya tertarik ini program S2, langsung S2. ITTS sudah itu ya, sudah ada program langsung ke S2-nya ya, sudah ada kampusnya ya? Sudah ya? Iya, Ibu, 5 tahun sih janjinya. Maksudnya? 5 tahun langsung S2. Oh, maksudnya kuliah itu ya seperti akselerasi ya? Ah, iya. Oke, semangat terus ya, Mas Fahrul. Iya, Ibu, makasih banyak.
Oke, selanjutnya Regia Aurian Pratama. Regia Aurian Pratama. Adakah? Halo. Hadir tidak nih Regian Aurian Pratama? Gimana ketua kelas? Ada informasi? Halo? Halo? Halo, kenapa Bu? Regia Aurian Pratama. Belum hadir ya? Di Zoom nggak ada, Bu Rega, Bu. Nggak ada keterangan? Ada keterangannya nggak, Aditya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Mungkin nanti ya, mungkin apa belum hadir ya? Ibu kosongkan dulu aja. Nanti konfirmasi bagi mahasiswa yang tadi absennya terlewati, nanti konfirmasi ya. Jadi biar Ibu tahu, kalau misalnya kalian hadir, Ibu nggak memberi keterangan alpa ya, karena Ibu tidak tahu. Oke, lanjutkan lagi. Rio Riansah. Rio juga ikut lomba, Bu. Oh, ikut lomba. Jadi yang ikut lomba ada tiga? Iya, Rio, Reza, sama Asbrek. Tiga ya. Lanjutkan lagi, Wahyu Kurniawan Gultom. Iya, Bu, hadir, Bu. Oke. Mas Wahyu, rumahnya di mana? Tinggalnya di mana? Sekarang saya tinggal di Surabaya, Bu. Tinggalnya di Surabaya. Aslinya emang Surabaya? Aslinya Medan. Aslinya Medan. Iya, Bu. Kalau tinggal aslinya, pulangnya ke Medan apa ke Surabaya? Kalau tinggal aslinya di Medan, Bu. Di Medan. Di sini, iya, di sini saya cuma sama keluarga. Aslinya di Medan, tapi tinggalnya di Surabaya ya. Nah, terus kuliahnya kalau misalnya tidak online, bagaimana dari Surabaya? Jauh banget ya? Oh, bukan, Bu. Nanti saya ke sana, Bu, ngekos. Oh, gitu. Ini berarti sekarang posisinya ada di Surabaya ya, Mas Wahyu? Iya, Bu. Iya. Mas Wahyu jauh-jauh ya, di Medan, Surabaya. Apa alasannya kuliah di ITTS Tangerang? Iya, Bu, awalnya saya lihat itu kayak iklan, saya menemukan ITTS ada penawaran beasiswa. Saya coba-coba, ternyata saya lolos, Bu, mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, berarti sama ya alasannya ya, seperti Adit ya, seperti teman-teman yang lain, karena ikut ada beasiswa ya, dan alhamdulillah diterima. Oke, semangat terus ya Mas Wahyu ya, walaupun jauh tetap semangat. Iya, Bu, siap, Bu. Kemudian ini yang terakhir nih, Julfa Malika Amana. Ada Julfa Malika Amana. Ada ketua kelas? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tadi pagi saya di... Tapi pas lagi... Ya? Tadi pagi saya dihubungin sama Kak Julfa, Bu. Katanya di sana mati lampu. Tapi waktu awal perkuliahan pertama, Bu. Awal? Sekarang saya nggak ada lagi kabarnya. Oh, pas waktu dulu ya? Maksudku tadi, Bu, jam 10. Mata kuliah apa tadi? Kalkulus, Bu. Kalkulus. Oh, tadi hadir. Iya, hadir, Bu. Karena mati lampu ya, berarti tidak hadir ya? Iya, kemungkinan seperti itu, Bu. Iya, mudah-mudahan nanti pas itu hadir ya, pas sudah penjelasan selanjutnya hadir. Oke, baiklah. Terima kasih sudah Ibu absensi.
Untuk selanjutnya yaitu poin-poin apa aja yang akan kita pelajari tentang pemrograman web. Nah, sebelum Ibu menjelaskan poin-poin ini, apakah di antara kalian sudah pernah membuat website? Pasti sudah ya? Pasti ada yang sudah. Boleh Ibu tahu? Sudah pernah sih, Bu, tapi baru yang pakai HTML dan CSS. Iya. Emang kita untuk pembelajaran web ini kita menggunakan HTML masih CSS. Itu pemrogramannya pakai apa? Pakai JavaScript, PHP atau pakai apa? Dengan Mas siapa ya ini? Kalau kamera gimana Mbak Kartika? Tadi yang menggunakan HTML dan CSS siapa tadi Mas siapa? Saya Bu Erlan. Oke, Mas Erwan ya, Inkiriwang tadi ya. Oke. Iya, Bu. Bagus, berarti kalian kan sudah ada dasar untuk membuat web ya. Jadi di sini mungkin tinggal pematangan lagi ya Mas Erlan ya. Cuman pemrogramannya kemarin menggunakan apa Mas Erlan? Kalau nggak salah Java, Java Bu. JavaScript sama PHP? Kayaknya nggak pakai juga Bu. Lewat HTML. Saya agak lupa sih. Bentar. Oh, sudah lama ya? Semester kemarin pas tugas ujian juga. Mata kuliah apa itu, Mas Erlan? Sebentar. Maaf, Bu. Lupa, Bu. Oh, ya sudah. Nggak apa-apa. Yang penting sudah pernah membuat, jadi nanti kita belajar website ini saling ya. Kan karena sudah tahu, jadi mungkin saling mengembangkan apa-apa yang belum pernah paham itu ya. Baiklah. Sambil Ibu menjelaskan poin-poin kisi-kisi apa saja, ada tugas ya. Jadi, di apa ini di pemrograman web ini apa saja yang harus kalian persiapkan sehingga sistem pembelajaran kita lancar? Karena di mata kuliah pemrograman web ini kan kita ada materi prakteknya ya. Jadi yang perlu kita siapkan adalah laptop yang pertama. Yang pertama pasti laptop. Walaupun pembelajaran kitanya secara online, kita harus menyiapkan apapun yang dibutuhkan untuk kelancaran pembuatan web ini, pembelajaran web. Karena di mata kuliah ini hampir semuanya praktek dan ada nanti di pertemuan terakhir kita membuat web ya, aplikasi web. Jadi mahasiswa itu nanti mempunyai macam-macam terserah judulnya apa menggunakan aplikasi website. Kalau yang lain bagaimana? Sudah pernah belajar bahasa pemrograman selain bahasa web? Mbak Kartika, kemudian Mas Aditya, Mas Osama, saya bagaimana pernah. Yang lainnya? Mas Wahyu, Mas Erlangga, sudah pernah? Belajar bahasa pemrograman selain pemrograman web sebelumnya? Saya pernah, Bu. Mas Osama ya? Iya, Bu. Iya, Mas Osama pernah belajar apa, Mas?
selain bahasa web, saya juga mempelajari bahasa kayak PHP, Java dengan Python, Bu, dan C++. Oh, C++ ya, Python. Javanya JavaScript apa Java Standard Edition? Dua-duanya, Bu. Oh, sudah ya, berarti udah mungkin Mas Osama ini memang suka ya mata kuliah pemrograman, jadi udah hobi-ngoding ya. Alhamdulillah, suka sedikit, Bu. Oke, lanjutkan dan semangat. Selanjutnya, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk perkuliahan website ini supaya lancar, berjalan lancar? Nah, yang pertama adalah kalian dicatat ya. Mbaknya dan masnya tolong dicatat ya, apa saja yang harus kalian kerjakan, yaitu yang perlu diinstal, aplikasi yang perlu diinstal. Sambil dicatat ya, Mbak Masnya. Halo? Ya, Bu. Ya, yang perlu kalian install adalah Exam ya. Kita di sini menggunakan web servernya Exam. Untuk web servernya Exam, kemudian Sublime Text untuk web editornya, kemudian JavaScript untuk database-nya kita nanti dulu ya. Bisa diulangi lagi, Bu? Oke, baik. Yang perlu kalian install dalam pembuatan dalam perkuliahan pemrograman web ini yaitu Exam sebagai servernya, kemudian Sublime Text ya, kemudian JavaScript. Udah dicatat? Baik, Bu, sudah, Bu. Nah, yang untuk Exam-nya kalau bisa versinya yang 7.3.3.1 ya, versi Exam PHP 7.3.3.1. Kalau yang Sublime Text-nya Sublime Text 4 ya, dia versinya versi 4.1.1.3. Kalau untuk JavaScript-nya terserah aja mau versi yang berapa. Sesuaikan aja dengan kapasitas laptop kalian. Oke, yang lainnya sudah paham? Halo? Sudah, Bu. Oke. Ya, ada yang mau tanya atau yang belum jelas? Mau nanya, Bu. Boleh, Bu? Iya. Boleh pakai ide yang lain selain Sublime? Ya, emang di sini banyak ya, dia bisa menggunakan Notepad, kemudian bisa menggunakan Dreamweaver. Tapi kita di sini biar sama ya, satukan dulu. Nanti kita pakai yang Sublime Text aja dulu. Kemudian nanti kan ada kesempatan di pertemuan, menjelang pertemuan terakhir, di situ nanti setiap mahasiswa bisa membuat aplikasi website masing-masing sebagai tugas akhir. Paham ya, Mas Osama Abdillah? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lainnya, deal ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Di sini Ibu akan menjelaskan ya poin-poin apa. Karena Ibu menjelaskannya harus dari awal ya, dari HTML yang akan dijadikan judul-judul pertemuan perkuliahan ya, yang nanti akan Ibu upload melalui e-learning ITTS. Nah, sebelum Ibu tampilkan di sini, nanti ada beberapa poin yang akan Ibu jadikan tugas. Jadi Ibu nggak
nggak menjelaskan poin-poin tersebut karena sudah ibu anggap umum. Jadi ibu jadikan tugas aja buat kalian dan kalian bisa mencatatnya. Bisa mencatatnya tugasnya. Tugas ringan ya ini untuk awal aja. Oke, sudah siap untuk mencatat tugasnya? Oke, siap? Siap, Bu. Oke, tugasnya adalah yang pertama, silakan kalian jelaskan pengertian dari www ya, web, kemudian http, url, DMS. Jadi kalian perpanjang, kalian uraikan singkatan-singkatan dari istilah di pemrograman web ya. www, http, url, DMS. Oke, itu nomor satu. Kemudian nomor dua. Sudah ditulis ya nomor satu? Sudah, Bu. Oke, yang nomor dua ya. Nomor dua. Jelaskan pengertian dari web statis dan web dinamis. Dan berikan contohnya. Sudah? Halo? Sudah, Bu. Oke, yang nomor tiga ya. Yang nomor tiga, uraikan perkembangan dari generasi web, yang A generasi web ya. Jadi kalian di sini menceritakan sejarah dan perkembangannya sampai sekarang seperti apa. Generasi web, kemudian HTML, perkembangan HTML, dan perkembangan PHP. Di mana sudah? Sudah. Yang lain sudah ya? Sudah. Halo, sudah? Ya, Bu. Oke. Oke, ini untuk Mas Aditya sebagai ketua kelas, ini nomor WA Ibu. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Ya, nanti silakan dibuat grup ya. Grup untuk mata kuliah pemrograman web, prodi informatika. Oke, udah Mas Aditya? Udah? Udah, Ibu. Oke. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menguraikan ya poin-poin. Nah, tugas yang kalian tadi buat tadi, itu biasanya sistem pengumpulannya itu melalui email atau dikumpulkannya seperti apa biasanya perkuliahan kalian yang sudah-sudah? Biasanya dikumpulkan di e-learning, Bu. Dikirim ke e-learning? Iya, biasanya Bu, ada juga melalui email. Tapi biasanya email kalau tugas-tugas, Bu, sama UTS.
Oke, baik. Berarti nanti untuk awal ini kirim ke email Ibu aja ya. Nanti setelah kalian membuat apa itu grup di WA, nanti Ibu kirim email untuk pengumpulan tugasnya ya. Oke, siap? Mana suaranya? Iya, siap, Bu. Oke, masih semangat. Ini yang mbak-mbaknya mana nggak ada suara? Mana Mbak Kartika nih? Halo? Masih aktif kah? Iya, Bu. Oke, baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang poin-poin apa aja yang akan kita pelajari untuk pemrograman web ya. Untuk pertemuan pertama yaitu seperti tugas kalian tadi ya, tugas yang Ibu kalian yang Ibu berikan itu untuk dikumpulkan. Jadi di sini kalian supaya apa ya? Kalau bahasa pemrograman itu kan kita mulai dari awal tuh dari HTML. Kalau kita misalnya tidak memahamin atau kita tidak membaca itu pasti nantinya tidak akan paham. Makanya Ibu kasih tugas ini supaya kalian juga mencari, memahami dengan membaca yang kemudian kalian tuangkan dalam bentuk tugas ya. Tugas yang akan Ibu nilai. Oke, di sini kan tadi ada pemrogram web ya. Langsung aja, kita langsung aja ke pertemuan ketiga, web programming. Nah, di web programming ini nanti di situ akan ada materi tentang HTML ya, JavaScript, kemudian CSS. Dan juga ada materi PHP. Jadi nanti di poin-poin ke bawah itu ada materi khusus ya yang membahas tentang HTML, JavaScript, CSS dan PHP. Nah, setelah udah melalui tiga poin materi ini, Ibu akan mengadakan kuis. Ya. Oke, Ibu akan mengadakan kuis. Ini adalah kuis yang pertama. Dan kuis yang pertama ini ada teori dan praktek. Nah, coba materi selanjutnya coba gantian mahasiswanya yang baca. Maksudnya biarin Ibu juga mendengar suara kalian. Dimulai dari oke, dimulai dari Mas Aditya. Halo. Iya, Ibu. Ya, coba poin nomor 5 Mas Aditya. Kisi-kisi yang untuk perkuliahan kita. Silakan dibaca. Baik, Ibu. Untuk nomor 5 HTML di tugasnya itu untuk mencari pengertian HTML. Lalu mengenal bahasa HTML, terus aturan penulisan sintaks HTML, lalu struktur penulisan sintaks HTML, kemudian tag, elemen, dan atribut dalam HTML, dan terakhir praktikum. Oke, ini bukan itu ya Mas Aditya, bukan tugas ya. Jadi di HTML ini nanti kita akan mempelajari tentang ada pengertian, kemudian mengenal bahasa HTML, aturan penulisannya seperti apa, kemudian struktur penulisannya juga seperti apa, bentuk tag, elemen, atribut di HTML itu seperti apa ya. Jadi ini adalah isi dari poin-poin yang akan kita pelajari di pertemuan kelima yaitu tentang HTML atau hypertext markup language ya. Kemudian selanjutnya Erlan Inkiriwang. Coba Mas dibaca poin nomor 6. Halo, ada Mas Erlan? Halo, ada Mas Erlan?
Halo? Oke, coba kita lanjutkan lagi ke Erlangga Maulana. Iya, Bu. Ini siapa nih? Halo? Mas, siapa? Erlangga ya, Bu. Oke, coba Mas. Poin yang nomor 6. Judul perkuliahan kita untuk poin yang nomor 6. Yang nomor 6, format teks HTML. Terus ada heading style HTML sama physical style HTML ya, Bu. Terus ada font style HTML, terus karakter khusus HTML, ganti baris HTML, terus praktikum. Oke, jadi di poin-poin format tag HTML ini banyak banget ya. Nanti isi dari apa saja yang akan kita pelajarin, kemudian juga nanti di situ kita melakukan praktikum dari materi itu. Oke, selanjutnya. Mbak Kartika. 7, membuat tabel dengan HTML, pembuatan tabel HTML, dan praktikum. Oke. Pada pertemuan ketujuh kita akan membuat tabel dengan HTML ya. Kemudian di situ juga nanti dilakukan praktek. Nah, pada pertemuan ke-8 kita UTS. Nah, kenapa di pada pertemuan ke-8? Karena sudah ketentuannya ya di ITTS kalau untuk UTS sama UAS itu ada di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16. Adapun materi-materinya yang akan kita UTS-kan itu dari materi pertama awal ya sampai materi ke-7. Karena dia baru pertengahan semester. Oke, nomor 9. Mas Fahrul? Ada? Ada Mas Fahrul? Halo? Ada Mas Fahrul? Halo. Halo. Apakah ada Mas Fahrul? Gimana ketua kelas? Gimana ketua kelas? Lewatin saja Ibu. Oke. Ada ya Mas Fahrul ya? Tadi hadir ya. Kemudian nih Mas Wahyu. Iya Bu. Ya. Silakan jelaskan dibaca poin nomor 9. Iya Bu, baik Bu. Berarti pada pertemuan ke-9 awal dari pertengahan yaitu membuat form dengan HTML. Yang pertama penggunaan tag input, yang kedua penggunaan tag select, yang ketiga penggunaan tag text area, penggunaan tag button, penggunaan tag label, tag field set, dan praktikum. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya adalah pertemuan ke-10 ya. Pertemuan 10 itu yaitu tentang CSS. Jadi tadi dari awal dari HTML ya, dari HTML kemudian apa saja sih yang akan kita pelajari di HTML? Kemudian setelah itu kita masuk ke CSS ya. Nah, di CSS ini ada aturan penulisannya, kemudian cara penginputannya ke halaman HTML, kemudian penulisan kode warna ya. Setelah itu ada praktikumnya. Oke, lanjutkan lagi untuk yang nomor 11 yaitu JavaScript ya. JavaScript. Nah, JavaScript ini di sini apa sih kegunaan JavaScript ya? Yang pasti di sini bahasa pemrograman. Kemudian bagaimana penulisan JavaScript ya?
kemudian ada praktikum. Cuman kita mungkin di JavaScript ini nggak terlalu banyak sekali ya. Kita masih menggunakan ke PHP-nya. Kemudian di pertemuan 12, yaitu kita melakukan kuis kedua. Nah, kuis kedua itu adalah soal-soal yang batasnya dari UTS, ya UTS ke bawah sampai pertemuan ke 11. Nah, disitulah kita akan evaluasi ya, evaluasi materi-materi yang sudah disampaikan tertuang dalam bentuk kuis kedua. Kemudian yang ke-13 yaitu dasar PHP. Nah, kita masuk ke tahapan PHP ya. Ke PHP ini di sini apa saja yang akan dipelajari, yaitu konsep kerjanya seperti apa, kemudian sintaksnya seperti apa, akan dituangkan dalam bentuk praktikum. Kemudian untuk yang nomor 14 yaitu statement-statement pada PHP ya. Mungkin kalau masalah statement, Anda-anda sekalian ini mungkin sudah pernah belajar di materi di semester 1 atau di semester 2 ya, tentang algoritma. Iya enggak? Iya, Bu. Iya. Di mata kuliah apa, Mas? Kalau dari semester 1, kita pelajarannya dari octopus-nya web, pemrograman OBJ kalau nggak salah, Bu. Pemrograman orientasi berbasis objek, Bu. Oh, itu bahasa pemrograman berorientasi objek ya? Dari situ, Bu, pertamanya. Mm-hmm. Itu waktu itu menggunakan apa itu? Menggunakan bahasa pemrograman apa? PHP juga, Bu. Oh, PHP. Dia bukan kan biasanya kalau berorientasi objek tuh biasanya sih kalau lebih sempurnanya di Java ya. Biasanya kalau untuk objek tuh di Java biasanya. Kemarin menggunakan PHP ya? Iya, Bu. Itu pas semester 1. Ya? Waktu pas semester 1. Pas semester 1. Jadi di semester 1 kalian sudah mengenal bahasa pemrograman ya? Iya, Bu. Oke. Nah, kondisi pada statement pada PHP ini, di situ ada pengkondisian tentang if. Nah, masih ingat nggak tuh tentang if? If itu tentang apa? Jika statement pertama diterima, maka diterima. Ketika tidak diterima, akan lari ke else. Ya, betul. Ini kan pengkondisian ya, kalau if itu ya, statement pengkondisian ya. Dia kalau misalnya pilihan, kalau if itu pilihan, ada bisa dua pilihan, ada juga bisa satu pilihan, atau bahkan ada tiga pilihan ya dia. Kondisinya seperti itu, jika nilainya tidak mencapai 60, berarti nilainya C. Jika nilainya, seperti itu ya, kalian sudah praktek ya waktu itu menggunakan PHP ya? Iya, Bu. Ya. Berarti nanti mungkin kalian lebih mudah lah ya memahaminya ya, karena di semester 1 sudah menggunakan PHP juga kan. Ya. Kalau pengkondisian switch, dia biasanya berpasangan dengan apa ini? Switch case ya? Ingat atau lupa? Pengkondisian switch. Switch ini biasanya dia menggunakan pasangan case. Oke, lupa ya? Halo? Ada yang tahu tentang pengkondisian switch? Halo. Maaf, Bu, lupa. Ya, dia sebenarnya sama aja. Dia seperti if, dia tapi menggunakan switch case. Ya, seperti itu. Dia juga pengkondisian dua atau lebih ya, pilihan ya. Nanti lebih pahamnya kalau kita emang sudah praktek langsung. Nah, kemudian di sini ada perulangan ya.
ada perulangan for, perulangan while. While ini biasanya for ini pasangannya dengan for next ya biasanya ya. Kemudian kalau perulangan while ini biasanya while do. Dia untuk mengulang ya. Statement perulangan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini di pertemuan ke-15 ini nanti mahasiswa itu masing-masing akan ada tugas membuat aplikasi pemrograman berbasis web ya. Nah, di sini Ibu memberi kesempatan kalian boleh yang menggunakan pemrograman yang Ibu ajarkan tadi ya dari HTML, kemudian menggunakan web editornya pakai Sabimetek, kemudian pakai Exam ya untuk servernya. Dan boleh juga untuk seperti yang Mas tadi, Mas Osama ya, Mas ya? Mas Osama? Iya, Bu. Iya. Nah, di pertemuan ke-15 ini, Mas Osama bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan, mengembangkan tentang pemrograman web, untuk web servernya, terserah suka seperti apa, web servernya seperti apa, kemudian untuk editor servernya seperti apa ya, itu nanti ada di tugas, di akhir tugas. Mas, selama ini Mas Osama sudah pernah membuat aplikasi apa, Mas? Aplikasi, kalau ada pernah, Bu, kemarin habis ikut programnya Kampus Merdeka, tugas besarnya itu buat aplikasi yang berbasis IoT, terus kelompok saya membuat tentang oximeter berbasis IoT. Jadi, ya, aplikasinya untuk menampilkan hasil deteksi dari oximeternya. Kalau aplikasinya, kalau webnya itu berupa web service yang dimana menampilkan hal yang sama dari aplikasinya, tapi lebih fleksibel, bisa ditampilkan melalui HP, laptop, dan perangkat yang bisa menampilkan yang berhubungan internet. Dia di dia penggabungan dari beberapa itu ya, beberapa program ya. Iya, Bu. Oke, itu dilombakan? Tidak, Bu. Program komersial apa itu nggak salah, KMMI dari Kampus Merdeka saat itu hanya untuk memberikan apa sih aspirasi dari mahasiswa mengenai IoT. Oke, okay. Itu dari itu juga ya program dari kampus CTS ya. Oh, siap. Oke, sukses deh. Nah, dari poin-poin ini ada yang mau ditanyakan atau kita sharing-sharing? Kalau Mas Osama pernah membuat aplikasi menggunakan Java enggak? Java? Pernah, hampir selesai, Bu, tapi mendadak laptop auto blue screen jadi enggak selesai. Java apa itu? Java standard edition atau web apa mobile? Pak, aplikasi React Native, Bu. Ibu, React Native JavaScript. Oh, React Native ya? Iya, Bu. Oke. Okay. Laptopnya untuk buat sendiri ya, untuk buat sendiri. Iya, Bu. Oke, ya semangat terus Mas Osama. Nah, kalau di semester 3 ini jam siang seperti ini jam 13 ya tadi perkuliahan, apakah mahasiswa di sini ini mahasiswa murni atau mahasiswa rata-rata ada yang sudah bekerja? Saya mahasiswa murni, Bu. Nggak tahu kalau yang lain. Berarti saya di reguler ya, ini mahasiswa murni ya, bukan mahasiswa, maksudnya ada yang nyambi bekerja? Saya juga, saya kerja, Bu. Mas Erlan? Iya. Kerja di mana? Di rumah makan, Bu. Sebagai ini, freelance saja. Oh, malah di rumah makan? Iya. Oh, itu paling tinggal bagi waktunya aja ya. Rumah makan di dekat Tangerang? Iya, di Tangerang. Rumah makan Padang atau rumah makan apa itu? Bukan, Bu. Konsepnya kayak saung Sunda gitu. Kayak konsep saung Sunda gitu ya? Iya. Berarti kalau misalnya pagi kuliah mungkin malam ya?
Enggak, saya hanya Sabtu Minggu, jadi full time di Sabtu Minggu dari siang sampai sore. Dari pagi sampai sore. Hmm. Oh, bisa ya? Paruh waktu gitu bisa ya? Maksudnya tidak setiap hari punya saudara apa punya sendiri? Bukan. Apanya? Rumah makannya. Punya makannya. Bukan punya saudara atau punya sendiri. Itu saya ngelamar. Oh, iya kan biasanya kan kalau orang bekerja itu biasanya sih dari hari Senin sampai hari Minggu ya, atau misalnya hari Senin sampai Sabtu, Minggu libur, kan biasa seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, semangat aja ya. Berarti biaya kuliah sendiri ya, Mas, ya? Iya. Wah, hebat. Hebat sekali ya. Kuliah, kemudian sambil kerja ya. Pinter-pinter bagi waktu itu ya. Kalau pas lagi banyak tugas. Oke, yang lainnya? Yang lainnya bagaimana? Kalau Mas Osama ini memang hobi coding? Sebenarnya bukan hobinya di bagian pengkodingan, tapi bagian desain kayak menggunakan Photoshop atau dan kawan-kawannya, Bu. Kerja juga ya di perusahaan IT? Sebagai freelancer, iya, Bu. Maksudnya? Sebagai freelancer. Oh, maksudnya freelancer ya? Iya, Bu. Itu sudah bikin aplikasi apa aja, Mas Osama? Kalau aplikasi, Bu, belum. Baru kemarin jadi satu. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah buat aplikasi karena dasarnya saya bukan dari SMK, dari SMA. Terus dasarnya untuk mengenai pemrograman ini baru tahu waktu pas semester 1. Dan freelancer yang pernah saya ikuti itu mengenai pengedesainan kayak baliho dan sejenisnya, Bu. Bukan. Emang udah itu ya? Apa emang sudah, maksudnya emang udah hobi utak-atik di rumah ya? Maksudnya nggak kursus dulu atau masuk pondok sejenis pondok IT gitu enggak ya? Ya, Bu. Iya. Yeah. Karena hobi ya. Oke, semangat Mas Osama. Ini yang lain ini pada kemana ini yang lain? Oke, saya rasa kalau misalnya sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita tutup perkuliahan untuk Ibu, saya mau tanya. Iya, siapa? Yang Adit. Ini yang Adit. buat tugas ini deadline-nya kapan ya, Bu? Nah, Mas Adit nanti buat dulu ya web group, kemudian nanti di situ Ibu jelaskan deadline waktunya. Biasanya Ibu sih kalau ngasih tugas nggak cepet-cepet banget. Bisa 2 hari baru nanti dikirim. Nanti di situ waktunya akan Ibu WA-in lewat grup ya. Sama dikirimnya ke email Ibu nanti. Lalu, oke, paham Mas Adit? Bu, ya? WhatsApp-nya grupnya sudah saya buat ya, Bu? Iya. Udah masuk belum ya? Ibu, saya udah invite in the invite. Oke, Bu, cek dulu coba. Oke, jadi berarti untuk pertemuan selanjutnya Anda-anda ini sudah menginstal apa tadi yang Ibu itu? Yang Ibu perintahkan tadi, menginstal exam, kemudian JavaScript. JavaScript, kemudian Sublime Tag ya. Oke. Jadi kita besok udah mulai masuk ke materi teori dan prakteknya. Coba ini. Oke. Okay.
Oke, untuk grup bahasa pemrogramannya yang lainnya, Mas Aditya, teman-temannya punya nomor WhatsApp teman-temannya? Ya, Ibu. Ya, nanti dimasukkan semua ya. Jadi nanti Ibu WA kapan pengumpulan tugasnya dan di mana mengumpulkannya. Nah, setelah ini, kalau kuliah seperti ini, kalian kuliah lagi nggak nanti sore atau kuliah malam? Nggak? Nggak, Bu. Nggak ya? Ini terakhir, Bu. Mata kuliah terakhir. Oh, ini yang terakhir ya? Karena memang reguler ya? Karena kalau yang sore itu yang untuk kelas karyawan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang tanyakan Bu, lagi. Saya mau tanya, Bu. Iya? Dengan tadi Mas siapa? Wahyu. Oke, Mas Wahyu, gimana? Tadi tugasnya sampai nomor berapa ya? Berapa? Tadi Mas Wahyu nyatet enggak? Saya catat, Bu, tapi kecepatan ya, tadi. Itu tadi ada tiga pertanyaan tadi. Ya. Yang pertama kan yang jelaskan pengertian dari www.http.url.dms. Ya kan? Ya. Yang kemudian yang kedua jelaskan tentang web statis dan dinamis. Kemudian berikan contohnya. Kemudian yang ketiga tadi uraikan dan jelaskan tentang apa tadi? Generasi web, ya generasi web. Kemudian perkembangan HTML sampai sekarang ya dan perkembangan PHP. Okay. Oh baik Bu. Oke, udah paham Mas Wahyu? Sudah Bu. Oke, baik ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Sama materinya ini nanti dikirim nggak Bu di learning atau di grup WhatsApp? Oh iya. Nah setiap materi-materi ini yang kisi-kisinya ini dan modul praktikumnya nantinya saya kirimnya melalui e-learning punya ITTS. Oh, baik, Bu. Saya akan upload, kan biasanya nanti mahasiswa masuk tuh ya, masuk ke sana, silakan di-download gitu. Cuman untuk saat ini saya belum masuk ke e-learning-nya. Ya. Iya, Bu. Nah, nanti kalau misalnya sudah modulnya sudah saya upload ke e-learning, Ibu kabarinya lewat WA ya, WA grup. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Sudah ya? Sudah, Bu. Cukup, Bu. Makasih, Bu. Oke, baiklah ya. Untuk pertemuan pertama, waktunya dari siang menjelang sore, kurang lebihnya, Ibu minta maaf ya, kalau ada salah-salah dalam berucap dan berkata. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semangat terus ya. Iya, Ibu.